إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله في السر والعلن، اتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم. معاشر المسلمين، عزنا الله اياكم. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita sehingga di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, jemaah kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tangan beliau lah sinar cahaya Islam memancar sampai ke negeri ini, sampai ke hati kita ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Ikhwani fillah rahimakumullah, dari mimbar ini saya mengajak dan mengingatkan kita semuanya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga. Kita laksanakan perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Ikhwani fillah, azanallahu iyyakum. Setelah perang Uhud, para ulama menggarisbawahi bahwa kegagalan saat itu terjadi karena satu kesalahan. Kegagalan kaum muslimin pada waktu perang Uhud terjadi karena satu pelanggaran, satu maksiat. Demikian para ulama menggarisbawahinya. Jika dengan satu maksiat, satu pelanggaran, 70 syuhada gugur pada waktu perang Uhud, Nabi pun terluka, patah gigi depannya, berlumuran darah seluruh pucur tubuhnya,
nyaris tidak kenal kaki, hanya dengan satu kesalahan. Ikhwani fillah rahimakumullah, mari sejenak menengok kanan kiri kita, di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita hari ini. Nyaris tidak ada belahan bumi manapun di negeri ini yang terbebas dari maksiat, dari pelanggaran. Naam, sekiranya kita menghitung, melihat hanya dosa-dosa besar saja, para ulama mengatakan setidaknya ada 70 dosa-dosa besar, mulai dari kemusyrikan, pembunuhan, perzinaan, mabuk-mabuan, dan dosa-dosa besar yang lain masih banyak lagi. Jika itu yang kita hitung, sekali lagi, maka nyaris tidak ada setinggal bumi di negeri kita ini yang bebas dari dosa-dosa itu semuanya. Bagaimana dengan akibatnya nanti, ikhwan fillah rahimakumullah? Nabi pernah mengingatkan kita semuanya, beliau bersabda, "Wailul lil Arab." Cilaka bangsa Arab itu, min syarrin qad iktarab. Karena keburukan, kemaksiatan sudah sangat dekat, ada di mana-mana. Salah seorang istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina sholihun?" Ketika dosa merajalela di mana-mana, apakah kita juga ikut terkena imbasnya, hancur binasa di azab Allah, sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang solih? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, iya, idza kasral habas." Ketika kekejian, keburukan ada di mana-mana. Masyaul muslimin, ayyanallahu iyyakum. Sekali lagi, mari kita melihat di tengah-tengah keluarga kita, kampung kita, negeri kita hari ini, kemaksiatan ada di mana-mana. Tidak ada jalan lain kecuali kita hanya bisa menyeru, mengajak kepada kita semuanya, hendaklah ada di antara kita orang-orang yang selalu menyeru kepada yang kebaik. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang menyeru kepada yang baik, beramar ma'ruf, nahi munkar. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika maksiat ada di mana-mana, maka akibatnya tidak hanya mereka, tapi kita semuanya. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah, waspadalah ketika fitnah ada di tengah-tengah kita, maka azab Allah tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, akan tapi kepada kita semuanya. Bani Israel, ahlul kitab, dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka abai, lalai, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, "Lu'ina alladzina kafaru min ahlil kitab kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu." Ahlul kitab Bani Israel dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena mereka mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar.
ikhwani fillah rahimakumullah. Hari ini ketika para ulama, para ustaz, orang-orang yang solih mengajak, menyeru kepada yang baik, di ujung sana justru ada kelompok lain sebaliknya. Itulah orang-orang munafik. Allah berfirman, al-munafiquna ba'duhum awliya'u ba'din, al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang munafik, baik laki-laki atau perempuan, satu sama lain sama. Mereka adalah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, menyuruh mengajak yang mungkar, sebaliknya mencegah yang ma'ruf. Itulah hari ini ketika kita para ulama, ustadz, santri, orang-orang soleh mengajak, mengajarkan agar muslimah-muslimah kita berjilbab, menutup aurat. Di sana ada yang mengatakan itu tidak wajib. Ketika kita memuliakan orang-orang soleh, para ulama, ustadz, di sana ada orang-orang yang justru melecehkan, merendahkan, membuli para ulama. Ketika kita mengangkat, memuliakan para ulama kita, justru di sana sebaliknya, mereka dibuli, direndahkan, dan mengangkat orang-orang lain. Iyadubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karenanya dari mimbar ini mengingatkan kita semuanya, amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya domainnya para ulama, kewajiban kita semuanya. Balighu walau ayah, sampaikan sekalipun hanya seayat saja. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pimpinan, sebagai warga masyarakat, hendaklah semuanya menyiarkan Islam, menyuruh pada yang baik, mencegah pada yang mungkar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh.